ini semuanya dari Kota Surabaya dan mereka adalah pengusaha salon. Ucapan terima kasih kepada Yayasan Masjid Jenggo, Bapak Haji Nurawi. Ucapan terima kasih kepada teman-teman hairdresser Surabaya, Ngasal. Ucapan terima kasih kepada semuanya yang hadir. Saya berpesan nanti bapak atau ibu, adik-adik yang dipotong rambutnya, silakan minta apa dipotong model seperti apa sesuai dengan keinginan panjenengan, ya. Dan apa yang kita kerjakan ini menjadi nilai ibadah di mata Allah, menjadikan keberkahan dalam hidup kita, di mana tak terasa ini puasa sudah memasuki nanti malam ini malam ke-17. Acara di halaman Masjid Jenggo hari Senin tanggal 18 April 2022 kami melaksanakan bersama-sama dengan Ngasal ya. Ngaji Salon yang dipimpin oleh Pak Hendi dan teman-teman, ada Pak Saiful, Pak siapa? Puji. Pak Puji dan yang lain-lainnya ini di sini. Termasuk di sini ada dari Baksosi Surabaya serta Persatuan Islam Tionghoa Indonesia Surabaya di Masjid Jenggo Surabaya. Hari ini kami menggelar 450 anak yatim dan duafa untuk potong rambut bersama-sama sehingga menjelang Idul Fitri mereka pulang kampung mudik dengan wajah yang baru, cantik, ganteng-ganteng, dan insya Allah setelah selesai potong rambut mereka juga akan mendapatkan zakat mal dari Usman bin Affan Foundation serta dapat sandal untuk lebaran dari sandal trekker. Kita dan teman-teman ini berniat mulia untuk memberikan satu kebahagiaan. Jadi mereka menjelang lebaran yang disampaikan Bapak Haji Nurawi tadi, menjelang lebaran mereka tampil rapi dan bagus gitu. Nah, yang kita utamakan adalah bagaimana memenuhi permintaan mereka. Jadi ada yang meminta rapi, hanya minta model cepak, model apa saja. Teman-teman ini siap memberikan hasil karya yang bagus. Ini para penata rambut, hairdresser profesional di Surabaya. Ini kira-kira kurang lebih antara 5 tahun lebih ke atas ya. Nah, jadi alhamdulillah selalu bekerjasama dengan Yayasan Masjid Jenggo maupun yayasan-yayasan lain, kita bergerak di bidang sosial. Adanya program ini kira potong gratis sehingga saya bisa menghemat, apalagi di waktu sekarang warung saya itu sepi, tidak jarang pembeli waktu puasa ini, dan setelah corona saya sangat terbantu sekali. Alhamdulillah, semoga lancar, semoga jaya Jenggo ya, sukses selalu.